Kenapa judulnya rusuk dan kenapa ditulis dari perspektif yang seperti itu gitu? Aku mau kamu, kamu temani aku. Aku temani kamu, kamu temani aku. Oh. Aku mau kamu, kamu mau aku. Jadi situ aku kebayang kayak gimana okay. ya, kayak gimana. Udah deh aku buat. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya, Oh sayangku. Asik. Karena kau adalah diriku dan huh? ku adalah dirimu, kita itu satu. Kau adalah doa. Hmm yang terkabul dari Tuhanku kalau orang sih <tuk> <tuk> ayo <sunnah> ya. ini <tuk> orang ya Sunda ya kalau tergantung yeah. si kondom situasi kondisi dan domisili <tuk> 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 Welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika dan kalau kalian lihat kan enak nih set baru nih eh <laughs> asik akhirnya hari ini kita bisa syuting di set baru dengan tamu yang gak kalah seru eh, beri makan U -U -U. karena aduh hari ini gue udah sama songwriter bukan cuman singer hari ini di set baru ini gue sudah kedatangan teman yang keren banget yang sebenarnya berdua beliau ini berdua dan kenapa mukanya mirip jadi kita tanya aja gue sudah kedatangan Gary GANI!!! Hai, hai. Hai. Wow, 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 chamber wow. Yeah, Bertol, jadi gila-gila ini set baru ya, bro. Set baru ini gila jadi. keren banget. Gue set baru hari <tuk> ini, dan gue seneng kalian pembukanya. Oh ya, karena gue okay. udah lama bikin ngobrol sama kalian. Wah, gue swear, okay. thank you Itu. thank halo, banget halo teman-teman semua. Selamat datang di channel. Hai, hai, hai. Sebelum itu, gue mau nanya dulu, apa tuh? Apa Kalian kan Gary Gani, hmm. biasanya bertiga kok berdua doang. Ya, nah, yang satunya Ber... siapa? yang satunya kan. <laughs> Dan ada gambarnya muncul di sini. Enggak salah sih. Biasanya Enggak muncul. Emang sama. Di... <laughs> iya, gue mirip soalnya. Gue tahu, gue 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 selalu ke Bandung. Orang-orang nah. bilang gue mirip sama dia. Semua orang bilang gitu. Mirip, mirip, Siap mirip. Siapa dia? Kita akan hadirkan dia di sini. Enggak Oke, Oke, oke. Brother gue apa kabar gue? kalian? Kabarnya baik banget. Mantap baik kabar gue. Energi kalian keren sekali loh datang datang tuh <tuk> sangat positif vibes sekali. Terima apa kasih apa terima kasih. Bisa ngusung samaan nggak sih? <tuk> 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 Dia mau membulu... nolak kembar. Ngat -ngat -ngat. Iya nggak mau kenapa buka kalian mirip bro? Kebetulan kita sepupuan bro. Ya sepupuan. Nggak, <tuk> tetanggan tetanggan. Kita kembar. Yes. Oh kembar. Cuman kita kembar benar, benar Dari lahir udah kembar berarti nggak iya. tiba-tiba tuh tiba -tiba jadi kembar. Iya betul. Dari, iya. Oh gitu. Uh, Sebelumnya gue mau uh, bilang dulu karena gue baru ketemu kalian, uh, gue suka banget sama lagu kalian. Terima kasih. Makanya banyak. gue sangat ingin ngobrol sama kalian dan kongres dulu dong. Kemarin November mereka rilis single baru. Terima kasih. Wow. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, terus kalian berarti sekarang lagi di Bandung dalam rangka? Uh, lagi ngepromoin lah lagu ini. Oh, lagi nge-promoin si Rusuk? Rusuk. Si Rusuk. sambil jalan-jalan ke -jalan. Bandung lah. Apa yang kalian suka tentang Bandung? Sebelum kita mulai tentang <tuh> Rusuk nih apa kalian sering ke Bandung gitu sebelumnya deh? Sebelumnya udah pernah. Udah gue, pernah sering, gue sering, gue sering ke Bandung. Oke. Okay. Bandung itu apa ya? Bandung itu rumah kedua buat gue sih. Gue pribadi Asih. ya. Karena gue bisa menemukan hal-hal yang nggak ada di Jakarta. Dalam ini. banget kan? Iya. <laughs> <laughs> yeah. Back sound, back sound. <laughs> Terlalu dalam terlalu. dalam. dalam. Yes. Oke. Okay. Bandung okay. enak banget bro, sumpah. Berapa kali ke Bandung? Gue ke Bandung. <laughs> gua, gue ke Bandung tuh dari dulu ya dari tahun lalu tuh sering banget. Gue setiap weekend gue ke Bandung. Setiap weekend ke Bandung. Tapi tinggal kan gak di Bandung, kan? di Tangerang kan? Amin ya, gue pengen banget punya rumah di sini. Nah, itu Jakarta. Ya. Jakarta kan kalian? Iya Jakarta. Oke. Okay. Cuman sering banget jalan-jalan ke Bandung, enak banget sih. Terus sekarang dalam rangka kerja gitu, beda nggak rasanya? Uh ya pastinya beda ya <laughs> cuman pastinya ya. kita tetap bikin kerja seperti lagi jalan-jalan gitu ya iya dan makanya gitu. kalian ke sini. ini gak seperti kerja ini bukan kerja yes. ini nongkrong guys yes bener banget mm. eh kalian sambil minum dulu boleh iya, oh, iya. let's go btw sebelumnya kalian ada yang mau pesan minum gak? kopi, teh, apa jus gitu? Ah oh, udah boleh apa mau apa kopi teh aku, aku air putih aja air putih Coba aja, aja. Ini aman. aman aman tadi gua harus kopi di bawah soalnya oke okay, kalau gitu minum ya guys kita minum dulu ya soalnya ah. siapa tahu mau kopi atau teh Tadi di bawah udah ngopi dia ya, tadi. Uh, Oke, okay. uh, mumpung ada Giri Gani gitu, gue ada satu pertanyaan yang mau gue tanyakan ke kalian. Apa? Apa tuh? Rusuk sebenarnya tentang rusuk. Baso rusuk? Bukan. bukan. Emang bukan. Enak bukan. Bukan enak. Enak enak gitu. Sudah buka puasa soalnya. udah yeah. bisa ngomong baso-baso kita. -baso, gitu. ah. Suka makan baso? Wah parah gue. Oh makanya karena ke Bandung lu suka baso kan? <laughs> Bandung banget tuh. Uh, rusuk nih sebelumnya. Kenapa judulnya rusuk dan kenapa ditulis dari perspektif yang seperti itu gitu? Mungkin dari yang nulis mungkin. Oke, okay, silakan kan. Uh, kenapa judulnya rusuk? hmm. Karena emang lagu itu kan ada ada tulang rusuk kan. Ada Betul. Ada tulang rusuk itu. Jadi waktu itu sih aku kasih tau ke Ainarku. Hmm. Pas kasih demonya judulnya udah rusuk dan ternyata nggak diubah. Oh, dari awal emang dikasihnya itu. Iya, benar rusuk. Oke. Okay kenapa rusuk karena itu lagu buat tulang rusuk enggak oh, ya. I see. <laughs> so, <laughs> aneh, ya. ngomong dia lu <laughs> tulang rusuk ah. <laughs> hey. karena uh, apakah kalian ngambil inspired by either bible atau uh, apa ayat gitu kan hawa tulang rusuk adam gitu hmm. dari mana itu sebenarnya kalau kayak kepikiran tentang itu juga emang emang datangnya dari situ ah oke okay. situ. Terus, ya, setelah dibuat jadi lagu, entah kenapa waktu aku tulis lagu itu di kepalaku, "Oh, tulang rusuk, tulang rusuk, tulang rusuk." Oke, okay. gitu. Jadi pas aku, ya, awalnya gak sengaja, aku tulis mm. aja tuh gitu, "rusuk demo pas aku kirim", akhirnya di ACC sampai sekarang. Oke, okay. awalnya awalnya banget tuh "tulang rusuk". Awal judulnya, awal judulnya tuh "tulang rusuk", okay. tapi... Uh, biasa kita suka yang simpel-simpel, jadi <tuk> lah tulangnya dihilangin rusuk aja. Asik. Ah, I see. Biar buat orang bertanya-tanya, ini rusuk apa sih? Bahasa rusuk apa? Hehehe, mulai <tuk> sana dia. <tuk> Seperti saya kan bertanya-tanya ke kalian gitu, kenapa rusuk gitu. Iya yes, sih, gitu lah. Terus uh, di lirik itu kan memang ditulis langsung sama Gani gitu hmm. ya. Giri, apakah Anda nunggu jadi bagaimana cerita hari Oh iya gitu? itu. Oh, iya benar. Senang sekali menunggu <bener> jadi. <laughs> jadi Gimana apa e, waktu itu tuh gani gani tulis lagu. Lu nulisnya jam berapa sih itu? Itu malam sih. Jam-jam 10 gitu. Yes, ya. gani tulis malam terus tiba-tiba subuh-subuh gue dibangunin. Heem. Woi, bangun lu, bangun. Ada lagu tuh. Lu apa? Coba lu denger-denger. Udah tuh saat gue turun ke bawah sama dia di studio. Udah. Dia, dia mainin lagunya, wah, seru juga nih. Terus, udah, ganinya naik tidur. Udah? naikin Nah, Maksudnya. gua karena lagunya bagus. Oh, udah, gua bikin teng tereng teng tank, 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 teng tereng. Gua bikin bikin Asik juga ya. Asik. pagi pagi bangun udah beres. Maksudnya, oh tank, 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 rekaman, rekaman. Oh, besoknya langsung. <laughs> Semua orang ngomong ya, gitu. Ya, bisa dua bulan ya. Tapi <laughs> paling lama nulis lagu berapa lama kalian? Paling lama sehari. It, itu lama buat kalian. Sehari itu lama buat kalian. Hari lama gak sih? Ada ada orang yang menulis lagu tuh sampai berminggu-minggu berbulan-bulan. Lama berapa bulan nulis kalian? Tapi kalian tuh sehari buat kalian lama itu luar biasa loh. Itu gift loh. Iya ya. Eh, dia aja paling cepat berapa lama? Eh, paling cepat berapa? Ya berapa lama bener. Uh, paling cepat ya paling cepat paling cepat itu ya kalau lagi asik banget ya yeah. apalagi kalau lagi workshop barang yeah. teman-teman bisa setengah jam setengah jam bisa sejam tapi kalau 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 direncanain biasanya nggak jadi-jadi betul nah, saya setuju kalau random ada aja gitu saya setuju bener karena kalau lagi workshop itu biasanya udah bawa lagu yes bukan nulis lagu bener. beda itu ceritanya tapi kalau dia ajak, eh bro, sini dong, nongkrong dulu dong. Nah, sini cerita nih, cerita ini enak nih, eh. enak nih coba mainin dong. Eh sih. Jadi. Gitu. Waktu itu pas ngasih denger Giri eh pakai gitar, pakai piano. Aku pakai gitar. Aku nggak bisa main piano, Giri aja yang bisa. Oh, anda ternyata kembar itu dibagi dua ya, yang ya. satu gitar. Satu, gitar, satu Dan ada divisi kita. Paling oh, oh, ada divisi. Jadi emang emang Giri Gani itu pada dasarnya kita udah 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 ada pembagian masing-masing. Jadi di bagian komposing, bagian ide lah. Ah. Gue gua tinggal menerjemahkan uh, apa yang dari otak Gani gitu. Jadi Gani udah jadi konsepnya, yeah. tinggal gue translatornya. ya. Oh. Gue mentranslate apa yang dari otak Gani gitu. Ini enak ya kalau kembar ya. Itu curang lu, kecil ya <laughs> kalau kembar ya. Bisa begitu, udah saling paham. Tapi kalian yeah. udah saling paham sama-sama ya maksudnya. Udah. Oh maksudnya uh, uh, Gani tuh begini. Geri menerjemahkan seperti apa? Oh penerjemahannya Geri seperti ini. Gani paham uh, translate dan menyanyikannya seperti apa gitu. Yeah. Nah gue sampai sekarang aja bingung gitu. Kenapa? Itu ngalir aja dan ya udah mulus-mulus aja perjalanan As kita gitu kayak Asik. Uh, apa Gani dengan konsep-konsepnya ketika okay. lemparin ke gue, gue jadi kayak ya udah ini Gani Giri Gani ya gitu okay. gitu. Ah. Jadi emang kita udah satu taste banget kan. Jadi akhirnya kayak udah Giri Gani ya berarti kayak gini. Gitu. Ah itu itu menarik tuh mengenai taste. Nanti mungkin karena kalian kembar, banyak yang pengen gua gali itu ge, mengenai taste gitu. Yes. Tapi sebelumnya sa, e, mengenai rusuk lagi tadi. E, tadi kan dibilang bahwa menuliskan rusuk itu e, langsung besoknya langsung jadi apa segala macam mm -hmm. gitu kan. Gak nyampe waktu satu malam juga udah jadi tuh lagunya bener, bener, gitu kan. Bener, bener. Nah pas produksi gimana? Karena kalian yang nulis, kalian juga produsernya kah? Apa gimana? jadi, uh, untuk untuk silakan gak nih? Oh iya. <gir> kembar. Lu jadi, ya, jadi, ya, suka karena ya. kembar. kembali, Anak kembar karena gitu dia ya. Kembar. Suka bareng. Adik ya, jadi iya, suka nyerobot-nyerobot iya. cet 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 cet, cet oh, gitu. Oke, okay. gimana gimana gimana? Sok. Ah, enggak jadi deh. <laughs> <gir> jadi gak ada <karena> konten, eh. Hey. Gimana gimana? Jadi lah <gir> <Jadilah> lagu. Jadilah. <gir> <gir> Akhirnya setelah demo itu jadi, hmm. kita kasih ke ANR hmm. di label akhirnya dikasih lah ke SIG, jadi kemarin yang perlu oh, dengan okay. teman-teman dari sih oke okay, oke okay. akhirnya kita workshop lagi kita bikin mantepin mantepin lah dari konsep itu kita bikin lebih keren lagi oh, tapi kalian ikut dalam proses produksi eri segala macam sampai sampai beres Oh, eh, sebelumnya tapi kalian nggak masukin ke DAW dulu itu pas bikin. Oh enggak. Jadi tuh demonya tuh kalau aku sama Gani kebiasaan demonya tuh udah 75 80% lah tinggal dimantep-mantepin lagi pemanis, pemanis 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 kayak tambah tambahan dikit kalian tuh kayaknya dream team semua produser ya udah di rumah tinggal ah oh, tinggal pemanis gitu. sih <laughs> <laughs> gitu ya enggak eh zaman ini juga kadang-kadang ya. kita bikin capek <laughs> <to>. <laughs> <laughs> boleh diganti nggak ini boleh <laughs> ini soundnya diganti ah, tapi kayaknya gitar kurang ya, yang gua record di rumah oh gua request jazz master ya asik asik iya <laughs> iya oh, enggak 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 ya udah sewa di mana pun enggak gitu Mohon maaf, bercanda ya dia. Bercanda. bercanda. <ina> Oke, okay. Sik tadi kan si kalian ikut dalam si range-nya. Hmm, berapa berapa lama sih kalian butuh untuk menyamakan persepsi sama teman-teman sik apa langsung hari itu? jam. Juga. Saat itu langsung jadi. Nice tuh kan gue bilang kalian dream team idaman semua produser. <ina> Tapi emang asik. Emang asik. Ya. Teralir, kan? Ngalir, kan. jadi konteksnya itu bukan juga. workshop waktu itu. Nongkrong. Eh ya, nongkrong aja. Iya, iya, iya. Nongkrong di rumahnya kamar waktu itu. Hmm ongkong kurang udah. Jadi Asyik. eh masuk yuk, masuk studio yuk. Mana-mana materinya? Ah, oke, okay. tambah-tambah dikit. Udah nih kelar. Udah. Asyik. Sambil makan-makan wah, seru. <tuk> eh, kita juga sambil makan-makan boleh, boleh. Ini makan -makan juga makan-makan. Ini apa namanya suka dia? banget. loh kok. <tuk> Ini <tuk> makan. <tuk> Megangnya <tuk> juga sama. Kalian kalau lihat tadi kebeban. <tuk> <tuk> Mohon maaf ya. Ini kita ada snack nimel-nimel dari mana dari, ini? dari asli Bandung ini? asli Bandung ini. Bandung wow. Wah. Asli Bandung. Lenis Terrace namanya. Kita Wow. Teras. Jadi kita dapat snack dari Lenis Terrace dari Oma. Oh ya? Omanya di Lenis Terrace. Terima kasih Oma. Thank you Oma. Udah Halo, Oma. Teras. Terima terima kasih Lenis Terrace. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau pulang ke Jakarta ya. <laughs> boleh. Serius-serius boleh boleh. <laughs> ini apa kiri-kiri ya? Itu kak apa? Kiri-kiri Kiri-kiri itu Pak. Kiri-kiri itu apa? kiri kiri-kiri kiri itu adalah. Coba jelaskan dulu jadi kira-kira. Kayak kalau di sana snack ada nama kiri-kiri kiri kiri itu kayak gorengan emang hmm. sih emang yang panjang, hmm. panjang tepung yang ada apa ya kiri apa kiri kiri ada kemangi kemanginya ah kemanginya di dalam jadi rasanya kiri kiri gurih rasanya kiri kiri iya <laughs> juga sih salah ya <laughs> ada yang pedas ada yang gurih gitu ya. hmm. tergantung ininya pakai apa M gitu. mungkin karena anti mesem jadi kayak kiri kiri banget gitu saking oh. kirinya gitu makan ini beneran ini. Lu lu beneran lu ya. Lu orang lu ya. <laughs> Gua kira beneran gara-gara saking gini itu makanan. loh. Silahkan, silahkan. Ini yang manis-manis ya ini. Ini yang manisnya. Hmm. Terus tadi mengenai Ruza kan kalian sama nongkrongnya hmm. sampai kayak gini nih. Terus hmm. kalian rekaman. Rekaman jadi jadi lagu gitu. Hmm. Udah aja gitu ngalir sampai mastering gitu enggak enggak ada kendala apa-apa. Ya, udah aman. Wah, eh, oh, Berapa lama tuh sampai rilis dari itu? Dua bulan ya iya, dua, dua bulan. Nunggu, nunggu rilisnya tuh sekitar... Karena masih foto, eh, foto, foto shoot, foto shoot segala macam sama syuting video klip ya, jadi 4 oh. empat, empat, bulan lah bersih. Foto shoot kalian tuh sambil yang tangannya begini berdua ya? Iya. Yes. Coba, coba gimana, gimana? Ambrose gimana bersih itu. Gimana, gimana? Aje! Oh, itu, itu. gimana, gimana? Taruh. <laughs> Ini tuh kalau kala misalkan di... Uh, apa ya? <tuk> nah, <tuk> kalau manda, ini kayak... dia betah, dia betah begini. Engga, enggak, ini kayak love gitu loh. Bukan love sih sebenarnya. Aba -aba. gembok. gembok. Gembok, oh, rusuk gitu mbak, bukan. Uh, menggembok tulang rusuk yang hampir diambil orang. Enggak. Asik, ya enggak. bener ya. Bisa enggak usah. itu enggak pengembangan canda. enggak ya? Canda, canda. Terus suka ngembang kan ya? Canda. Aduh lucu banget lagi. Terus uh, tadi kalian photoshoot segala macam 2 bulan sampai rilis. Heeh. Empat bulan, empat bulan, empat bulanan sampai rilis itu kalian ada yang ngedirect nggak vokalnya pas lagi take gitu apa gimana? Iya. ya waktu itu sama kak Kamga, jadi kita di direct sama kak Kamga. Oh, beliau hmm. lagi ternyata ya banyak sekali <laughs> nama beliau disebut di podcast ini. kapan-kapan kayaknya dia yang datang nih. boleh hmm. seru seru banget. Kamga terus-terus, kayaknya terus? waktu itu kita rekaman vokalnya sama kak Kamga, hmm. rekaman dari jam enam sampai jam tiga eh hmm. jam jam satu satu pagi pagi jam sepuluh masa anda lupa <laughs> masa, masa anda jam hari jam tujuh jam tujuh hmm. malam sampai jam hampir hmm. subuh lah oke okay. rekaman terus udah deh apa mixing mastering semuanya di situ hmm. akhirnya udah kita balik berapa bulan kemudian akhirnya dirilis lagu lagu rusuk oke 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 terus tadi Kalian nyebutin video klip. Mm. Kalian ikutan proses kreatifnya nggak ngobrol bareng, mau kayak gimana tuh video klipnya? Yes, udah pasti. Oh kalian ikutan juga, keren juga loh. mikirin konsep videonya, karena emang di video rusuk sendiri ada beberapa sini yang menggambarkan tentang kisah-kisah di lagu rusuk itu. Ah, iya iya. Gitu. Yang uh, anak kecil berdua, terus terakhirnya tuh bisa nggak sih? Coba nih, ini ini interpretasi eh, saya ya kawan-kawan ya. Ujungnya ujungnya itu ujungnya itu dia kagok gitu jatuhnya gimana kagok gimana maksudnya kayak uh, si ceweknya ini kan oh dulu kayak gini ya. pas dewasa ternyata oh, udah beda gitu tapi lihat hmm. aja perhatiin video klipnya dari awal sampai hmm. akhir gitu mari kita review videonya <gulis> 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 enggak dong durasi nggak copyright ngantai dulu kok itu <gulis> <gulis> itu durasi nggak masalah yang itu <gulis> tadi yang disebut sama beliau ini <gulis> oh, ini nanti yang belakang stres semua apa barusan disebut copyright Oh iya, berani. Bukan raya. kopi hitam. Hah? Kopi mau, hitam mah dibawa tadi. Mau, mau kopi hitam? <laughs> udah amat. Gue tadi habis kopi. Kalau mau kopi lagi, kabarin aja mau. teh, mau jus, kabarin aja. Siap, 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 siap. Ehm, um, jadi video klipnya itu kan, se interpretasi gua adalah anak kecil bareng-bareng, hmm. terus me terakhirnya mereka harus berpisah, hmm. terus mereka kembali lagi pas udah besar. Ketemu udah besar lah. Bener kan? Good. Oke. Okay. Apa maksudnya dalam lirik rusuk itu seperti apa? Apakah karena meant to be udah pasti ketemu lagi apa gimana? Karena ya... Ah, kan Keren banget nih. Kembar deh, kembar deh. <laughs> lucu nih, kembar. Siapa-siapa? Silahkan nah, silahkan, ya, silahkan. Kalian banyak menemukan kejanggalan. <laughs> <laughs> Ternyata seperti itu, jadi gini yani, Enggak, gitu <laughs> loh. Gak usah, gak usah. Enggak deh, enggak deh. Ya ya, lucu. <laughs> Menurut feeling, feeling gue ya. Iya. Mungkin, mungkin lagi. <laughs> di video klip itu. Mm -hmm mereka dari kecil sama-sama nih, hmm. mungkin si cowoknya tuh jatuh cinta, suka, sama hmm. dia, Setelah udah gede dia cari-cari nih, tulung rusuk, tulung rusuk gue yang mana nih? Yang kecil dulu gue ketemu, yang mana sih? Oh. Tiba-tiba datang, pas datang beda orang. Udah nggak seperti yang hmm. dulu dia bayangkan lagi, nggak iya. seperti gambar ya kan? Dia ngeliatin iya. gambar tuh. Terus ada kalian nyanyi di situ, ngapain ceritanya? ah jadi Ketika kita mereka, kita, ibu kita ibu. mengiring mereka, karena cowoknya sedih, oh, cowoknya sedih, cowoknya kagok gitu ya, suka yeah. ah, tulang, rusukku. gitu. soalnya soalnya kalau kalau si cowoknya ceweknya oke okay, ada storynya, si yang dia ada ibu-ibu kan, si cowoknya ketemu yeah, sama ibu-ibu. ya kamu gara-gara mereka nangkap burung itu bapaknya. Yeah. <laughs> ger kamu, aduh, Enggak <laughs> itu kan, ceramah orang ya itu, yeah, soalnya yeah, kamu yeah. loh itu, ger. Ya apa, apa? Justru itu, itu <Bepas>. ya, ya <tuk> Yang Enggak, yang 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 mengidekan apa maksudnya sin sin yang ada di situ, mainly tapi ada direkturnya, produsernya. Ada ada ada, ada ada. ada Siapa itu? Kan di direct siapa di sana? Hmm, Ingat ya. Itu ph nya ph nya apa ya? Oh tapi ada tim ya? Ada tim. Kalian ngobrol sama tim. Benar. Kalian ngobrol sama tim terus tim itu mengarahkan kalian untuk oke okay, cek ini gini ceritanya kayak gini terus kalian mengembangkan barang di sini. Yes. Situ. yes. Selamatkan mereka dari bencana. Oke, satu sih paling terakhir yang yang mau gue tanya mengenai Rusuk di okay. kalian itu kan disitu bercerita tentang pasangan, hmm. couple gitu. Tapi dalam dalam benak kalian itu apakah pasangan itu karena kan jujur nih sama karya biasa orang-orang ada yang menuliskan based on experience, ada yang apa, -apa segala macam. Nah di Rusuk itu kalian menjelaskan mengenai pasangan, tapi apakah pasangan juga menurut kalian seperti itu? Man to be, you're my... Rusuk tuh apa bahasa Inggrisnya? Saya lupa. Backbone? Bone. Bone. lupa rusuk apa bahasa Inggrisnya? Brandnya Bone. bone. <laughs> Enak! Kalau yang ada, saya tahu. <laughs> Brandnya Bone itu berarti... Kenapa nama Brandnya Bone? Sedangkan dia kan nggak ada tulang ada dong brand bon. eh brand Nggak kacang ya. kacang kacang ya kacang aneh ya iya bon. kenapa brand jauh bon banget ya? gitu larinya kita bahas brand bon apa itu eh, Nggak, itu, itu bahasa boleh, Belanda boleh, boleh. satu ya, <laughs> itu bahasa Belanda Enggak pasangan rusuk gitu kan apakah begitu interpretasi kan lo yang nulis nih Bahkan memang begitu ya sepertinya waktu itu begitu <laughs> sepertinya sama. <laughs> waktu itu kan gini sebenarnya Lu bongkar ya di sini ada bongkar aja sih hmm. kalian hancur hancurin aja jadi oke hmm. okay. nggak apa -gak apa, -gak apa tunggu di aja dua jam lagi baru <laughs> balik gue nulisnya sambil video call sih Oh, nah itu kan menarik nih. Oh, oh ini gue jadi tahu ya. Gua. <laughs> Waktu itu kayak gitu. Dia kasih, dia kasih punya dia, lu kasih punya lu gitu. <laughs> lirik, <laughs> kan? <kayak>, jangan ngomong <laughs> gini dong. Lirik kan? Lirik, lirik, lirik. Kan? lirik. dong, ya. Lirik-lirik. lirik. 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 Banyak juga, maksudnya sama dia. Enggak. Maksudnya gini, uh, yang saat itu gue ngerasain dia juga sedikit <tuk> <tuk> lagi, <tuk> yang baik. Gitu. <tuk> aduh uh. Oke, okay, jadi terus sambil video call sama someone gitu kan? Ya. Habis itu, uh, ini gimana lagunya gitu? Oh, sama pasangan. Iya, ya, ya, gue bilang ini mau gak aku buatin lagu. Makin berkembang ceritanya nih, tuh, buatin channel. Nah, <tuk> mau gak gue buatin lagu terus gue buat terus di kepala gue tuh waktu itu eh uh, tulang rusuk kan tulang rusuk tulang rusuk terus lu lagi lapar atau gimana itu kan <laughs> waktu itu cari bakso rusuk kan, nggak gak dapet gak ada ya, malam malam lalu, itu malam pembalasannya <laughs> malam di itu. akhirnya dia bilang kalau kamu buat lagu hmm. nanti dalam lagu itu kamu masukin ini ya aku mau kamu kamu temani aku Aku temani kamu, kamu temani aku. Oh. Aku mau kamu, kamu mau aku. Jadi situ aku kebayang kayak gimana okay. ya, gimana? Udah gimana. deh aku buat. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya, oh sayangku. Asik. Karena kau adalah diriku dan huh? ku adalah dirimu, kita itu satu. Asik. Yes. Ku inginkan dirimu dan ku Kuing... ku Kuing... eh, kuingkan... jangan, jangan ketawa kau. Eh. <laughs> <laughs> ku inginkan dirimu dan kau inginkan diriku selalu uh. di setiap waktu. Ya. Yeah. Kau tulang rusukku, yang hilang dari badanku. Masih kurang tuh waktu itu. Aku hmm. ngerasa kayaknya... Sampai apa... Kau tulang rusukku, yang hilang dari badanku. Rencananya sampai situ aja. Oke. Okay. Tapi kan setengah tuh kan nanggung kan. Mm -hmm. Aku genapin aja lah. Empat bar gitu jadi... Langsung tambah lagi apa nih... Kau adalah doa hmm. yang terkabul dari Tuhanku. Woy, tepuk tangan lu, tepuk tangan lu, tepuk tangan lu. Keren, keren, keren. keren, 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 keren. Uh, dan itu sangat membantu ya komunikasi sangat membantu dalam menciptakan karya gitu kan Bener. apalagi dapat feedbacknya tadi kan dapat oh. lirik segala macam baru nah yang diceritain ke beliau apa lagunya lagunya, lagunya. bukan udah bukan bukan kejadiannya kan terjadi baru nggak Masalahnya kalau cerita kejadiannya dia tadi curhat apa kan <laughs> <laughs> jadi, <laughs> ya? jadi musik jadi gibah jadi udah gua gua dapat gua dapat gua dapat liriknya udah jadi ah. nah, not-notnya lah hmm. Hmm. itu Gue langsung bikin musiknya waktu itu Nah Gani kan udah udah, udah capek VC ya. Oh, mungkin ya. jangan gitu dong. Lu gak ya. kasih tahu sih lu VC. Nanti gimana hmm, sih lah, kan teman-teman yang nonton Chamber Stock eh. Gani tuh urusannya bucin aja G ya. Yeah. Ya, <laughs> Emang ya. ya, <tapi> bucin <laughs> tuh jadi lagu. Oh enggak, <laughs> iya. Kita bucin jadi karya. yes. itu yes. dia. Yes. 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 Good, good. Entar yeah. lagu galau mulai. Jadi deg Yes. Terus gua dapat file udah 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 ready liriknya. Yeah. Langsung tuh Gani langsung naik tidur. Naik tidur gua bikin hmm. musiknya waktu itu baru piano drum bass gitar string lead ya eh, udah semuanya udah semuanya itu pak <laughs> iya semuanya itu <laughs> udah deh udah 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 bikin lah musiknya hmm. udah bikin guide-nya gitu udah pagi-pagi gani bangun gue gani bangun gue tidur oh gani bangun gue tidur okay. nah sementara gue tidur gani masuk preview di studio udah jadi lagunya udah hmm. beres aja nih nah pas Gani bang, pas gue bangun, ya. Gani, Gani keluar jalan-jalan, nah. lah udah ada suara nih, akhirnya Gani datang udah jadi tuh tadi. Oh, udah. Jadi nggak ya. ada kalian ngerjain berk barengan ya, jadi tektokan aja gitu ya. Tinggal pas workshopnya ulang mau kita kerja kerja bareng. Enggak dia. Aku emang kerja bareng sih waktu itu. Tapi? Lihat ya, doa. Asyik. Oh. Anak kembar <laughs> itu kita tidak bisa salahkan ya. Yang kembar kalian nggak boleh komen itu emang udah. <laughs> Tapi aku aku pengen ngejut so, tadi. Apa? Enggak lucu ya tadi. eh ketawa dong, Karena ketawa, dong ketawa dong, Karena aku tidur. Iya. Yeah. Jadi lagi kerja musik. Iya. Yeah. Mungkin waktu itu aku tidur aku berdoa buat dia kerja musiknya lancar. Emang kamu tahu kamu doang waktu kamu tidur? Ah uh, enggak tahu ya. Ya, enggak ya gini loh. Dia mau ngejokes ya. Dia mau ngejokes tapi positif tapi kering kan? di di, di abis itu pak aja jadi kan yeah. yeah. lucu <laughs> ada air nggak leading disemprot dulu orangnya biar basah nggak kan Keren. nggak kering okay. tuh, tau nggak jokes kau tuh gagal gara-gara dia <laughs> dia yang bikin gagal jokes kau ini ini barusan memang tapi tapi kan sayang. Mas, nggak, mas, mas, ya, saya nggak itu 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 untuk memecahkan gitu ya ada kembar kembar Oke, okay, uh, eh mengenai rusuk deh terakhir, hmm. yang mau kalian harapkan orang kalian bikin rusuk ini sebenarnya buat apa sih biar orang merasa apa gitu dengerin lagu ini? Hmm. Harapan orang sih semoga lagu rusuk bisa didengerin banyak orang, ah. gitu ya? Kalau orang sih, orang iya, <laughs> gue boleh, Sudah ya. Kalo tergantung yeah. si kondom, situasi kondisi dan domisili. <laughs> 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 Jadi, <laughs> gitu lah. Tergantung si kondom. Si, kondom. Ya. Saya baru dengar itu situasi, kondisi, dan domisili. Tempat kita ada tuh mempengaruhi. Yes. yes. Oh, yeah, yeah. yeah. Oke. Okay. Kita uh, berarti geser dulu dari rusuk. Karena ini kita lagi ngobrol-ngobrol uh, santai aja. Okay. Jadi kita membuat sesuatu yang santai. Yes. Okay. Temanya adalah Gary Gani. Asik. Siapa Gary dan siapa Gani? Kita tanya kepada masing-masing. Oke. Okay. Gary Gani. Menurut Gary, asik. asik. Gue duluan nih. Ya? Yeah. Iya. kan soalnya Gary Gani. Di Gary dulu. Okay, okay. Menurut Gary, Gani orang yang seperti apa? Menurut Gary, asik. asik. Gani juga dong. Tuh, 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 Eh, kalian mau makan roti boleh <hih> makan roti. Oh iya, boleh, 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 Terus, Menurut gua tuh Gani orang yang apa ya? Baik anaknya. -anak. Ya, yeah. cuman cuman emang kadang-kadang baik gitu anak emang baik terus gitu. Enggak gimana gimana. menjaga nih, semoga enggak ada yang salah nih. <tuk> ya, nah, sebentar ya, guys ya. ini orangnya eh Gan ini baik ya. Tapi ya baik aja terus mikir kan. Kenapa pakai tapi nih orang <tuk> yang ngomongnya? Dia memang manusia tapi sih. <tuk> <tuk> Semua hal yang dia omongin harus ada tapi. Oh gitu. Iya, gak? contohnya nih. Contoh, contoh. Aku mau beli bakso tapi baksonya enggak ada. Tapi aku jalan lagi. Tapi? Tapi enggak ada. <tuk> Bener sih, benar nyambung tapi <laughs> jangan tapi semua hey, dong. Kamu bisa berhenti di tapi yang pertama. Iya, tidak usah tapi iya. tapi yang kedua. Manusia tapi, manusia tapi. <laughs> manusia tapi. <laughs> Lu bisa enggak enggak usah merusak marwah <laughs> gua sebenarnya. <laughs> <gini>. <laughs> 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 iya enggak? Marwah. <laughs> itu tuh gimana? Gani itu gimana lagi? Gani itu anaknya baik kadang-kadang kocak. Oke. Okay. Kocak sih, bisa ketawa tiap hari sama dia terus. Huh. Ya itulah, kami saudara ya. Make sound sedih dong. <laughs> lebih ke <tuk> hari itu ya jadi ya. horor terus <tuk> um, anaknya produktif terus ah, thank you rajin <tuk> tapi kebalikannya jangan <tuk> di oh, <tuk> jangan dibalik <tuk> dong <tuk> satu dia sama begini dia udah begini wah dibalik lagi tadi satu sama biar pas enggak jadi Gani tuh emang saudara yang asik gitu oke okay. gue bisa nge-vibing sama dia dari kecil sampai <tuk> ke sekarang <tuk> ya itu berkat Gani juga gitu oke karena ya adanya Gani gue akhirnya bisa punya teman yang setiap hari karena fun fact gue selama 20 tahun ini hidup sama dia ya hidup berdua aja hmm. meskipun kita punya teman masing-masing tapi keseharian kita sampai sekarang itu tiap hari di rumah bareng-bareng bahkan di podcast Chamber Stock juga kita berdua iya dong harus karena Gary Gani yes. kalau Gary aja gitu kan Gani aja Gani jadi kalau Gary Gani uh, ada satu Gary Gana anu? di foto tadi oh iya tadi ya tadi ya, <laughs> ya, tadi ya. Tadi. itu waktu dilahirin udah dipaketin di kardus dikirim ke Bandung ya oh makanya bukannya beda sendiri ya. <tiopan> mirip doang nggak sama tapi, entar ntar masuk gitu ya, ntar fotonya ada ada ya kita masuk eh, di fotonya ngga. ngga nggak enak nggak enak apa apa minta ke kata gua aja enggak udah ntar ntar saya yang bilang di potong aja <tiopan> kata Engga, gue, enggak kata gua maaf ya awalnya <tiopan> <tiopan> gue ya <tiopan> aja, saya masukin fotoannya anda nanti di sini ya soalnya waktu foto itu ada ini sedikit cerita ya intermezzo ya dia posting fotonya ke story Aku balas lah story itu, mirip. Gitu -gitu Dari satu kata mirip, sudah langsung ngirimin video lagi sama kalian gitu, set gitu. Coba doang yang bertiga segini, kalian lagi nggak ada Iya, sana gitu. Gini, gini, gini. Wah, udah ngaku aja sebenarnya kamu anak ketiga kan? Bilang gitu. Karena mirip gesturnya tuh mirip sama kalian itu, duduk apa segala macam gitu terus ngomong. Coba bedanya mungkin beliau. Uh, apa ya sudah lebih senior secara usia gitu oh ya, iya, iya. kakak ya kakak kalian. bener -bener. Barusan ngakunya dia om. Oh gitu ya? Iya. Oh, kenapa Cuma... enggak kakek? Enggak. Wow. Kata gue. Bercanda ini mah, bercanda. Jauh sekali. Kurang bercanda ini mah. eh ura, ura. Seringan ke Bandung. Terus apa lagi Gani? Gani menurut Gary seperti apa? Hmm. Sebelum kita nanti gali Gary menurut Gani okay. seperti apa? Gani itu ya kadang-kadang cowok bukan, bukan dipanggil eh hey, bukan eh hey, udah pakai bukan jadi lu, lu punya dia dia, dia, dia <laughs> iya, punya dia punya dia punya dia punya uh, ya anaknya juga kadang-kadang iya apa ya receh juga sih dia hmm. receh kocak paling sering kocak sih dia kalau setiap hari itu oke okay. cuman kalau lagi serius sih ya anaknya emang serius terus kalau dia lagi kayak kayak nulis kayak dia suka tulis lagu kan hmm. kan kalau nulis sesuatu tuh biasa nggak suka diganggu jadi okay. dia, dia punya ruangnya sendiri yang gimana saudara satu rahim tuh juga nggak bisa hari kamu gitu. Oke. Okay. Untuk kalian harus tahu itu. Asik. Asik, asik, asik yang. Kan? sekali kan tapi. Ya. Gitu. Dia keren so far asik sih anaknya. Oke okay, berarti satu kata untuk Gani. I love you Gani. Asik. <tuh> <tuh> Dan gue gua salting Emot emot emot. Kalian buka ya, itu rusuk. Kalian lihat artworknya. Begini <laughs> Pak, berdua. Bang kompak bener deh kak Ade. Tenang tenang tenang. Ntar ntar keluar boleh seransur setengah aku. Biar ntar udah lumayan lah. Uh, uh. <laughs> Buat top up. <laughs> Oke, okay. kita geser. Pak, Anda sekarang Anda ngunyah, Pak, gantian. kita tanya beliau ini. Nah, ini kesempatan saatnya. Anda ini. ini saatnya. Ya, bisa kontak. Ntar gua, 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 iya. Gampang lah itu. <tuk> <tuk> Gary menurut Gani itu seperti apa? Gary? Iya. Yeah. Dengan nama panjang Yohanes Gerald Bray Abani. Asik. Asik. <tuk> Formal banget. Gary tuh, dia anak yang yang sama sama gue ya iya iya kan kembar kan iya dia, dia. baik karena hmm. ya. kadang-kadang kalau lagi kerja musik tuh suka ninggalin kalau ketemu musik kalau lagi ngerjain musik hmm. di tengah-tengah gitu -tengah pas lagi lagi enak banget nih ya tergawe keluar dulu ya terus jadi oh. nggak selesai musiknya oh, <laughs> gitu terus jadi ini kadang-kadang um, susah diajak bercanda gimana gimana maksudnya kadang-kadang tuh susah diajak bercanda uh -huh. boleh sound bercanda ada ada lebih Bayu. anda susah diajak bercanda katanya enggak dia lagi merusak gua aja sih sebenarnya oh. <laughs> enggak deh ada contoh enggak cerita cerita contohnya ya contoh cerita apa? coba gua oh, lupa lagi oke okay. <laughs> contohnya uh, dia lagi kerja musik kan oke okay. terus gua ganggu dia lagi kerja musik Ah <laughs> oh, terus dia marah. Lebih ke logika ya maksudnya. <laughs> Pakai logika gitu. Coba ya. Pakai logika ya, gua di depan ya. komputer ya. Lagi pegang gitar ya. Lagi depan DAW terus datang ngusil gitu. Bapak juga pasti. Iya kadang misalnya gue ke dia tuh gini, dia lagi musik, ngerjain musik, ngerjain kan. Lagi sementara di pertengahan jalan udah mau selesai bahkan. Tiba-tiba gua ah, matiin laptopnya. <laughs> Oke. Okay selesai podcast kita teman-teman begini mah uh, bapak gani <im21> itu bercanda gak sih bercanda menurut anda itu bercanda <mik> kadang-kadang kalau dia lagi pusing dia ketawa juga gitu <mik> <"Haha>, mati <mik> <mik> mati mati gitu <mik> 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 itu lebih ke stres sebenarnya. Iya <laughs> itu. Iya ya. ya, kan? Jujur Anda, ada stres sebenarnya. Ah. dari -dir kemarin, Ger. Dan saya ubah cara mainnya gitu. <laughs> ya. Lalala. Gini dia, dia, dia stres. Aduh, saya harus bagaimana reaksinya udah gak bisa ngapa-ngapain <laughs> lagi. Iya. Udah Udahlah ketawain aja. Tapi tetapi tapi itu dia kalau lagi ngerjain musik. Ya. Kalau pas gua lagi ada situ, yang gua suka banget. Hmm. Tiap kali gua datang, musiknya udah selesai. Oke, tadi contohnya. Iya, iya, iya. Ya. Karena ya, ya, ya. kan udah selesai. Berarti harus diberikan ruang aja. Kalian punya ruang masing-masing untuk berkarya yang ya. tidak bisa disentuh dan ranahnya ketika kalian lagi serius bercandain nggak nah, bisa itu. gitu. Bener nah. itu. Makanya tuh lagi lagi mau program nih, pindah ke Papua gue di Kalimantan. <laughs> <guluh> Jangan dong. Hey, kali ini Gary <guluh> Jangan dong. Kenapa di Kalimantan? Di Aceh lagi. Kenapa sama Kalimantan? berjajar pulau-pulau. Iya. ada musik-musik ya ah, kan. Dari Sabang iya, iya, iya. sampai dari sampai Merauke. Bisa, bisa, bisa. Mm, iya, iya. Oke. Okay. <laughs> boleh ya kita nanti jadi next host di sini ya. Boleh, boleh. Jakarta Bandung ya. Bener ya. Jakarta, <laughs> ya, Jakarta <laughs> Bandung ya. <laughs> jauh. jauh. <laughs> Oke, okay, tadi udah mengenai kalian masing-masing. Sekarang di sini kita lihat ya. Okay. Sudah ada beberapa fakta tentang Gerigani. Asik, uh. kita kita di kita di staff ternyata. Asik. Berguna juga kita ada di sosial media ya. <gitli> Kayak wah. <suk> ini, inilah info-info yang sepertinya ini eksklusif. Oh iya. Eksklusif. <gat> Jangan tegang gitu. pak. <tuk nyemil lagi, ya. nyemil lagi. Nyemil lagi, okay. ya. lagi. Masih ada punya saya. Oh iya. Kita sambil nyemil biar enggak tegang ya. Oke. <kut> Apa tuh? Apa Jadi tuh? Jadi yang pertama Menurut info yang saya dapat, Gary Gani ini sebenarnya sudah menjadi sebuah duo dari kecil. Oh iya, tuh. Tuh. Tentu. <guluh> <guluh> gua <guluh> gua takut gue kira Gary Gani sudah menjadi seorang ayah. Semua. <guluh> 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 <tank> <guluh> <guluh> gua takutnya gitu. Gue lebih takut lagi gue... Gary Gani sudah menjadi narapidana dari kecil. Ia Wah! <guluh> <guluh> jangan, <guluh> jangan enggak, enggak. Jangan, jangan sampai. Jangan. Apa gara-gara gara kalian nyolong burung tadi kan di Wah. sini ada burung. Iya bener. Pernah. Itu. Eh... Itu tentang video klip. Tapi ya, ini bukan tentang burung. Ya Allah, bener. kita lanjut. <laughs> kalian dua sudah dari kecil duo nih. Terus kalian di gereja dulu dari dulu memang sudah penyanyi di gereja kan? Iya, bener. Terus gimana tuh ceritanya sampai akhirnya berkembang jadi geligan yang sekarang? Uh, Gani Dani makan kan banyak. Ya. Gue makannya banyak. Ini udah udah lihat sih sini. <laughs> oh ya sini oh, ya. sih. Si. maaf, maaf. Halo. <laughs> <laughs> jadi akhirnya hmm. uh, setelah dari SD, SMP, kalau di Kristen tuh kan di gereja uh, itu kan ada nyanyi-nyanyi gitu kan Gak. aku sama Giri ini gereja awalnya mm. di gereja dari gereja adalah festival-festival di sekolah gitu ah. dari sekolah dulu? ya. sekolah terus daerah daerah udah SMP kita sempat stop beberapa tahun tapi mm, nyanyi-nyanyi masih nyanyi aja hanya enggak sefokus itu lah mm. akhirnya di SMA kita kita lanjutin lagi, supaya okay. kita buat band juga, band-band ya lucu-lucuan lah, band-band okay. di sana Boleh di-spin nama bandnya? Asyik Boleh, boleh, kalau kalian mau silahkan uh, Granat <laughs> <laughs> Nama bandnya anti mainstream banget ya Kiri-kiri ya. tadi, kiri, Granat Harus <laughs> kiri kiri. <laughs> kiri, ya Granat, Granat Kalau bandnya Limbox <laughs> <laughs> Terinspirasi dari, terinspirasi dari Inbox <laughs> Nah, uh, bercanda uh, <laughs> akhirnya terus setelah dari situ 2018 tamat SMP ya eh SMA kelas 1 iya ya, benar SMA kelas 1 aku sama Giri ikut The Voice Indonesia oke okay. tapi nggak lolos oh, karena kita yang pertama Allah. kali karena, karena kita, waktu itu ini mau aku cerita apa kamu kamu aja ya <laughs> <apa aja, aku. laughs> jadi kita ikut tapi bukan Giri Gani tapi Giri Gani sendiri sendiri. Oh, si sendiri. Ya. ya, waktu itu masih ego ya kan. Hmm. Anak remaja gitu. Wah, gua bisa kok tanpa lu. Wah, ya. gua juga ha, bisa kalau meskipun kita kembar gitu. Ikutlah. Kalau okay. penuh percaya diri kita nggak lolos. <laughs> Itulah sumpah Kita mundurin lagi boleh ya. ekspresi dia pas ngomong tadi ya. Ekspresi dia pas ngomong. Jangan percaya diri kita nggak lolos. A Hans lain di situ di muka. <laughs> Terus <Bro>. akhirnya <laughs> Uh, dipanggil lah sama juri perwakilan daerah waktu itu orang sana juga orang kupang dia bilang biar gan kalian ke ruangan dulu uh, pas sampai ke dalam uh. dia bilang gini kalian berdua tahun depan duo hey. terlintas waktu itu kayak ah udahlah nah, udahlah gitu udahlah tapi di 2019 dibuka lagi audisi uh. the voice indonesia aku sama gary ikut kita coba aja, benar-benar coba keberuntungan dua. Hmm. Dan waktu itu lolos akhirnya ke okay. Jakarta, kita dari Kupang, kita lolos ke Jakarta hmm. sampai top 17 waktu itu. Okay. Terus setelah The Voice, kita balik lagi ke daerah, balik pulang lagi ke kampung, ke Atambua, kita lanjutin sekolah, hmm. selesai sekolah, aku sambil kuliah, karena SG itu dari STM, hmm. pindah ke... SMA biasa. Hmm. Pindah oh, ke SMA. Oh, berarti harus ngulang ya, tahunnya kan. Iya. Kan sekolah teknik kan gitu. Ya. Jadi kayak beda kurikulumnya katanya gitu. Iya. Bukan kata. Emang, oh, betul, eh, betul. emang, gitu, ya? begini, bang, emang, begitu. Bang gitu. <laughs> Boleh saya lanjut? Boleh. Boleh-boleh. Boleh. Roti jalak. lah Pak. Tahu itu. Itu muncul roti je lah Pak Iya itu lucu <laughs> itu. Itu menghibur <bunyi> diri banget sih. <laughs> <cuman. laughs> <laughs> itu ketawanya yang lucu <laughs> kan. <laughs> oh iya. Coba aja coba, coba 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 deh ngetes ngetes. Coba. Hmm, gala, <laughs> jalan, enggak lah. Roti jalak enggak. Eh, eh tapi Pak Saudara gua ini. Iya. Yeah. Dia pintar banget tiruin suara. Oh, Sob, itu.. lari. Sob.. Sob.. Bisa.. 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 Ehm.. Uh, sorry ya gue sebut.. ger 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 Tolong.. 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 <tik> <tik> tolong. Iki.. Coi, iki.. Iki coba Iki.. Jangan lah.. Iki.. Iki.. Gak gak iki, ki, gak apa-apa <tik> ya Iki ya.. Didiruin Iki.. Kenapa telepon.. Kameh manita.. FB.. Fabio Acer.. Itu mah Fabio.. Iya.. Itu, itu Fabio.. Hmm. Cuma bisa itu adil. Eh banyak.. Hah? Katanya banyak.. Itu Fabio tadi.. iki Iki.. 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 Gak bisa. Gak, gak, bisa. gak bisa. Promo, 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 promo. Gak, gak bisa, Gir. Susah kayak gitu. <tuk> dia, dia kayaknya menyerah duluan dia. Iya. Cuek, cuek. Cuek, cuek. cuek, cuek. Tuh katanya bisa cuek. <tuk> itu sama itu bisa sama sama enggak sama ya itu aja biar jadi inti konten di sini gitu terima kasih kita nggak dilanya kan dia kata udah gue bilang dari kemarin aku itu udah gue ke si beda 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 konteks ya kita lanjut ya guys SM SM jadi gue mau tanya nih bro kira-kira sejak enggak dong lu sekarang gini gak jelas banget sih lu emang harus dia tuh gitu kalau lagi ngomong tiba-tiba tuh suka hilang dalam otak dia kosong oh, hitam gelap oh, eh. saya di mana nih ini uh, lu tahu nggak intrusive thoughts intrusive <laughs> oh, itu adalah pemikiran lu yang yang terdalam yang nanggung yang nanggung <laughs> <laughs> tapi kayak udah keluarin aja lah gitu misal lu lihat ada anak kecil lagi pakai stroli terus lu rasanya pingin dorong kan di, di, di supermarket bisa gitu dorong ya dorong itu intrusive thoughts lu menang gitu menang lu aduh <gulau> Mendorong jorong itu tuh intrusif gitu. Bahaya, Ger. itu. <gulau> Tolong dihilangkan itu ya. Gue sebenarnya dari kemarin, gue lagi muter-muter Bandung buat cari tempat buat mengkonsultasi itu dan gue ketemu malam hari ini. Thank you, brother. Keren banget. Ah. <gulau> Oke, okay, okay, ya, okay, lanjut, lanjut. Tadi sampai mana sih? STM. Oh, iya. STM. STM. Udah kayak sambil kuliah. Iya, aku sambil kuliah. Ya. Akhirnya, eh bukannya ojek <gulau> waktu itu. Enggak, Ger. Sampai <gulau> <gulau> Jangan dibuka nanti muka gue susah merah gitu. Akhirnya setelah setelah itulah ngojek. Waktu itu setelah aku sambil kuliah. Sambil kuliah. Giri masih STM. Saya Karena dia tertunda SMA ya. Kan dari pindah ke SMA. Kalian seangkatan tapi karena tadi pindah. Aku kuliah duluan lah. Sambil menunggu itu di 2021 dibukalah audisi X Factor Indonesia. Benar. Lagi. 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 Oke. Okay. Aku sama gini gak ngikutin sama sekali update tentang audisi Nah terus itu. X Factor ini apa? <laughs> Bentar dulu. Setelah itu baru tau. Dengar ceritanya dulu. baru lagi Suka dipotong dia nih Minum, ah. kita, minum. minum. Ah, aduh lucu banget ya Allah. Duh, dus, dus. Akhirnya. Waktu itu kita. Uh, Youtuban kan sambil YouTube sambil YouTube jalan kita waktu itu syuting di kayak di uh, luar kota lah hmm. di satu kampung kampung aku juga hmm. itu. kita balik dari syuting <coughs> syuting itu udah malam kita singgah di satu warung wah oh, sorry singgah di satu warung makan hmm. ada teman-teman gua kebetulan lagi di situ kebetulan teman-teman penyanyi di kota aku itu oke okay. terus dikasih tahu e, gergan itu ada audisi Factor tuh coba kalian ikut lagi terus aku masih jawab gini nih aku bilang ah kayaknya udah deh the voice udah ya the voice kita ya gitulah, udah hmm. boys udah cukup lah, gitu. <kuh> Akhirnya pulang ke rumah, aku sama Giri tuh buat insta story, hmm. coverin lagu hmm. Unfinished, namanya Boys yeah. Nah dari cover itu, aku download lagi story itu, okay. aku masukin ke audisi online, iseng banget, benar-benar iseng banget. Masuk? padahal tapi kamu yang tadi bilang bro untuk tidak. Iya. Iya. Gak, gak mau ikut, cuman anaknya mengiseng itu. Emang, tadi kayak emang iseng banget. Jadi kayak ya <tuh> ah, ada salahnya coba -coba juga coba-coba juga oke okay, terus ternyata coba-coba itu menghasilkan lagu rusuk ini enggak <tuh> <Lalu> ya, <tuh> belum masih jauh <tuh> masih jauh 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 ya. 8 kilo <tuh> lagi om <obviously. tuh> <tuh> okay. jadi aku daftar audisi online Bener-bener gak ada pemikiran apa-apa mm -hmm. ya upload aja lah di audisi online itu hari minggunya tiba-tiba dari instagramnya X Factor ngetek kita apun hmm. kita berdua selamat kalian berdua masuk extraordinary, mantap. Hmm. Bagi penyanyi grup gini-gini. gua kaget dong. Wah ini benar gak sih? Melihat ada di postingan gitu, apa nominasi-nominasi apa extraordinary gitu. Dari situ belum ada pengumuman lolos-lolos segala macam belum ada tuh. Semanggi ya sudah. Uh, Jalani hidup seperti biasa. Tiba-tiba yeah. sebulan <coughs> apa dua bulan? Ya? Se sebulan. Sebulan. <coughs> bulan itu ada telepon, hmm. ada telepon dari tim X kalau aku sama Giri loh mas ke Jakarta. Oh oke. Okay. Indonesia. Sampai ke Jakarta ya itulah audisi lah, audisi judging segala macam syuting. Hmm. Puji Alhamdulillah alhamdulillahnya aku sama Giri sampai di top 6 di X nice, 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 Dari situ setelah kita keluar dari X Factor, ya. Kita konten lagi. YouTube. Iya, konten lagi dan dibuatlah cover sesaat hadir itu. Bersama dibuat nah, itu. Okay, ya, itu. Sebelum akhirnya itu jadi single-single uh, Okay. Dari situ setelah kita upload konten itu jalan selang setahun apa? Setahun setahun lah mencari arah ya menanti arah. Gani hmm. waktu itu nih, bener kan di industri ini? Iya. Yeah. Okay. Jadi gak nih? Belum jelas waktu itu kan belum mendapat label abu-abu. <tuh> ah, masih inilah. Lo oh, sama Giri uh, waktu itu emang udah terlanjur memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Iya. Yeah. Dan oh. juga ini kita pertama kali merantau jadi uh, benar-benar dari sana langsung datang ke Jakarta langsung nggak ada persiapan apa mutusin untuk tinggal di Jakarta kita fokus sini Oke okay. berarti kalian meninggalkan apa yang sedang kalian lakukan di Atambua yeah. untuk datang ke oh, Jakarta nah. berkarir aja akhirnya gak lanjut kuliah Oke 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 terus <coughs> di waktu itu kita nanti tulis aja lah okay. konten 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 sama Gisel juga hmm. akhirnya yang cover tersisa lagi konten 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 tiba-tiba lah dikontak sama label aku yang sekarang Oh emotion Akhirnya dari situ, setelah kita bincang-bincang, diputuskanlah lagu Sesat Kau itu okay. buat dirilis full-nya. Jadi kita recycle lagu itu. Oke, okay. menarik setelah tuh. Hari. Menarik. Dari kalian perjalanan panjang tadi kan, ajang-ajang. Yes. Delay dulu setahun. Mm -mm, delay dan segala macem sampai akhirnya kalian bisa dikontrak sama label tuh berarti bukan sebuah perjalanan yang udah kalian cover, ditemukan label, terus jadi <coughs> gitu. Uh, enggak kan? Bener keren loh ini 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 inspiratif loh maksudnya buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai atau mau nggak tahu mau ngapain dalam dalam dia bisa nyanyi dia bisa dia bisa cover apa segala macam tapi dia nggak tahu mulai dari mana mungkin aja kalian dengan ikut ajang gitu kan bisa menjadi sebuah gerbang pembuka ya, ya. kan orang nggak tahu ya rezeki ya. dari mana ya Betul. ya kalian tiba-tiba dari saat Kawadari hadir sekarang ada rusuk dan lain-lain ya dengan single-single kalian yang sebelum rusuk juga tiba-tiba Kalian satu juta lebih monthly listener main di Spotify, itu, itu sesuatu yang oh, luar biasa. Yeah. Jadi, itu keren, coba so, perjalanan yang keren banget menurut gue pribadi. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, okay. satu fakta selanjutnya. Oke, okay. gan itu kakak, tapi dia lahir mm. belakangan, bukan yang lahir belakangan biasanya adik ya, Pak? Ya, bagaimana ini ceritanya? Mm. Oke. Okay jadi itu sebenarnya mitos ya enggak oh. <mikil> Anda lahir tuh mitos sebenarnya Gimana <gak gak> ini, <gak bipada> ini. <supai> saya enggak paham coba coba uh, akhirnya akhirnya lagi akhirnya jadi menurut mama aku mm -hmm. aku kakak karena katanya kalau Masih. anak kembar itu kalau anak kembar itu yang di atas tuh yang kakak yang di, jadi duluan apa gimana gitu enggak tahu tapi yang di bagian atas tuh kakak, yang paling dalam lah. Oke, okay, oke. Okay, Pantasan okay. berat badannya lebih waktu itu. Jangan kan gitu loh. Kan, ya. <laughs> kan gua kecil oh. ya, gua, ya? Ya, kan gua kan, di bawah ya. Nyokap Orang gua kalau berdiri kan lu seming gimana sih? Eh, ya, kompak ya. dong. Gua bilang berat banget eh. Oh, berat banget buruan. Makanya gue buru-buru keluar. Oh lu keberatan dia lo? Oh ya berat banget gua nih keluar makanya dari sini set langsung dia gitu oh, oke okay. gue di bawahnya akhirnya akhirnya <laughs> belum beres dia <laughs> dari tadi itu. iya kata mama aku tuh memang yang kakakku hmm. di atas paling terus aku ngalah diri yang keluar duluan baru aku oh, gitu oh. jadi waktu keluarnya tuh kakinya duluan jadi pas dia keluar langsung taekwondo <laughs> <laughs> Aku kepala. Nah, kayak cus cus ketawa deh sumpah kamu. <laughs> Aduh, mama saya Saya yakin di belakang kamera itu semua pernah nahan ketawa. Gua, ketawa aja kalian nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketawa itu sehat. Ketawa itu sehat. Ya, itu kalau iya. kamu ketawa orang yang lagi sedih. <laughs> iya. <laughs> kamu ketawa lho, orang lagi sedih. Yang nonton ini kan dia sedih, kita buat jadi senang. Oh, iya. kenapa? Jangan. <laughs> Oke. Okay. Oh, itu dari taekwondo. Oh, iya. Taekwondo. Terperinci ya. Apalah ganti jangan kan. Iya, taekwondo. Iya. <laughs> jadi uh, Giri itu digadang-gadang sebagai adik. Oke. Okay. Singkat cerita Giri jadi adik jadi dan adik. kakak. Jadi ya, abang. sempat kontrak sih sebulan waktu. Itu. Gua tenang ada kontrak. Giri jadi karena <laughs> karena itu, Pak. Susah, susah, Pak. <laughs> Kenapa? Kenapa susah? Apa yang susah? Ego eh, kita loh. Ego. Eh, gue kakak loh ya berantem kita terus. Ya. Gue kakak, gue kakak loh. Kita berantem gitu. Tiap hari dulu. Okay. Ya kan gua hafal tuh berantem. Coba aja tanya sama kembar, anak kembar yang nonton video ini coba. Kalian berantem enggak? Komen di bawah Tapi kalian saling suratan kan? Eh, dia tuh ini nih udah udah enggak selamat diselamatin. udah enggak selamat diselamatin lagi. Gitu ya kalian ada dewar ya. Itulah pentingnya briefingnya. Sebenarnya itu yang lebih dibutuhin sih Gitu ya. Oh iya, ada satu cerita menarik mengenai kalian. Apa tuh? Apa Kalian Guk tuh tangan. harusnya 2001, tapi kenapa di kakak kalian 2002? Itu yang mau saya tanyakan kepada kalian. Panjang lah masalah itu itu kan sebenarnya kan agak sedikit ini ya, sensoden ya? Maksud saya sensitif. sensitif Soalnya masuk kan gigi sensitif kan? Hah? kan buat gigi sensitif kan? Eh? Oh, brand ya? Sorry, sorry. sensor. Ayo, ah, ya, masuk, masuk, masuk. Gak apa-apa. Gak gini, kita gak usah ngomong, dia udah down block sendiri, udah stop. Eh, brand. Seri, seri, seri. Otak lu lo gimana loadingnya sih? Aduh, ya Allah. Enggak apa-apa. Terus habis itu kita tahu. Enggak apa-apa, dua jam lagi kalau kita Kita nunggu di pasar nanti. Enggak, tapi Gak tapi nunggu. intinya uh, ada, ada ada, itu ada. kejadian seperti itu beneran ada. Iya. Saya bukan cuma dibohongin sama orang ini kan. Iya. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau nanti mama aku nonton ini, kalian itu ya.

Oke, Kenapa Gani itu. Gani, Gani dulu. Terus terus Gani dulu di atasnya. Oh, Ais ya. kan? ya, okay. Gani kan? Ais ya, okay. Gani. Iya, oke. Gani habis itu beres pesan Yes, <laughs> aku semua ya. Enggak, ge Gani dulu. Gani ini katanya suka banget motor kuno, motor klasik. Wow. Apakah benar? Kamu salah itu? orang tanya dia. Benar <laughs> dong, enggak salah dong. Iya. Salah tuh, salah tuh maksudnya bisa panjang iya, kayak, kan. Buset, keren banget gitu. Oh, ya iya, iya. Pecah. Bom dong, iya. kasih bom, kasih bom. Bom <laughs> bom gitu. Bangor, capeknya edit nih. Ini. Gua jamin sih ini udah pernah minta saya dia tuh. Yang edit ini. 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 Apa -apa. Bentar bang. <laughs> Aduh ya Allah. Emang, emang suka emang suka. <laughs> Aduh ya Allah. Suka suka. Suka foto klasik. Apa? E bukan jab style dong kalau klasik. Apapun yang klasik lah. Ya pokoknya klasik. Klasik suka ada ini enggak uh, apa namanya preferensi khusus motor Eropa atau yeah. uh, Amerika aku sih Eropa. yang penting roda dua dan tua gitu ya Iya. Yeah. <laughs> BSA gitu kayak gitu ah. tapi yang kayak sayangnya British British itu asik ya oh, jangan okay. ngumpan bro yeah. yeah. Kalau enggak ini 8 jam lagi kita potret. Kalau enggak motor klasik. Iya yeah. yeah, yeah. kan? Eropa berarti ya. Yeah. Hmm. Eropa. Kalau nanti shot-shot amin Gue punya banyak uang oh, gua pengen beli sih. Amin. Amin, kita amin, doakan tiga nih ya. Sekarang gue punya motor klasik. Eh, itu tadi katanya fotonya di sini. Jangan tau, gak tau, gak tau, motor motor. gak dari Jakarta kita motor motor kebetulan. tau, gak tau, gak motor saya sendiri pun nggak yakin. Lewat mana? Ada gak Lembang, luar biasa sekali puncak naik motor malam-malam hebat, hebat. Untung ada gak tau, akhirnya lagi punya punya motor. Oke, okay. gani tadi dengan motornya ya. Iya. Eh, apa namanya? Soalnya kata Giri <susk> jangan panjang-panjang. Ada gani. nama? Ah apa? Apa namanya? Uno. Asik. Karena satu? Iya. Kalau dua dos? Iya. Kalau tiga? Yes. Eh nyambung. Eh. Jambu, masuk. Mari kue Hansan nih. Eh. <laughs> masuk kue itu loh. <laughs> 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 dia tahu dia ngomong apa yeah, <laughs> barusan. Ya, bahasa kita sana. Oh. Kakak ini keren sekali. Oh, terima, Asik. terima kasih. Terima kasih. J itu los. J itu. itu dong bilang -bila ke kamera gitu loh gitu apa nih artinya nih? Keren, <gat> keren, 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 keren. loh. lo, hey, mau mau nih jadi loh. mau nih jadi loh. Apa itu artinya gue? Cuma Kaka kakak-kakak dong keren. Oh, yeah. <gat> tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi browsing. Tapi gue seneng banget malam hari ini bisa tujuh puluh ribu orang yang nonton. Iya, lama sekali. Wow, ini seperti kita kalah guys. <gat> <gat> Gila sih keren. Gani udah. Geri kita, okay, oh gue lagi Gary. sekarang. Tadi Gani bukan anda, ya, anda tadi belum. Iya, konek ya. Iya. Gani tadi motor. <laughs> hmm, iya. Nah kalau Gary menurut info yang saya dapat ini, aduh. Katanya belum ya, <laughs> belum datang, kan belum jatuhkan belum tunggu Suka iseng rekam-rekam. Iya. -rekam. Ya, Alas short movie, belum bere. So, rekam apa kan belum. Alas short movie. Apakah benar anda suka perfilman? Yes, suka banget. Gue suka banget film bikin film nonton apa nonton, oke okay. nonton iya ya <laughs> iya nonton, terus jadi bikin <laughs> gue gua, gua suka gue suka jadi tuh gue kemana-mana suka syuting video gitu suka hmm. bikin terus ntar gue gradingin sendiri gua oh iya benar gue suka gue suka edit edit video audio visual lah gue suka banget pokoknya Premiere Pro ya DaVinci Resolve semuanya oh otodidak otodidak mm. semuanya nah nice. dia kuliah sih di YouTube. Oh, <Ekikin computers> di YouTube ya, Teh. Jadi Ayo mas... kami dong. Enggak apa-apa. Eh, YouTube saya belajar musik dari YouTube kok aman gitu. Oh, Jadi kalau mau oh, sama kita oh, ya, juga, ya. Bro. Jadi YouTube kalau mau undang... Gary Gani Rafi Andika ya. Iya, boleh. YouTube rewind ini YouTube ya. ya. YouTube rewind ya. Gary Gani Rafi Andika tolong. Aman. Kita bisa produksi musik juga bareng-bareng. Nah, itu. Itu yang diperlukan kan. Terus terus kira? Terus 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 gue terus udah tau oh, kok ya. <laughs> tahu aja jokes TV ya. <laughs> terus terus gimana sih ya udah atas gue suka gue suka ya short movie gue suka banget sama sinematik sinematik uh, antara itu portrait atau landscape gue suka banget oh, iya. tapi gue kan, sekarang ya. lagi suka itu ngedit ngedit bikin video-video pendek gitu jadi gue kayak bahkan story story di sosial media juga ya gue gue bikin di serius gitu ya diseriusin ser gitu oh. pakai handphone tapi entar gue gradir itu suka meribetkan segala hal <laughs> kan insta story ini kan tinggal guys gue lagi di sini nih ya terus pasti pasti nggak gue lihat dulu tuh dia di erop asyik air dulu dikit dikit ya suaranya belum marah tuh nanti baru pakai voiceover nanti baru pakai voiceover over. sih kayak jaka tuh udah gue bilang Bercanda Ah kenapa sih gue Kalau gitu kalian collab dong Gary shoot Gani naik motor Ada Pak kita udah collab dari Rahim Ibu Enggak bisa kita collab terus. Cukup ya. Rusuh aja kita udah collab. <laughs> Aduh lucu banget. Yang ada collabs. <choices> Karena collabs jadi collabs. Ya yes, masuk masuk. <suk> Tapi semoga enggak ya. Semoga <Lunaris aide> janganlah. <skaz> jadi gini tetap kompak. Jadi itu gue gue suka syuting video video gitu. Iya iya iya. Semua jenis video lah gue suka gitu. Tapi dari dari, dari <talk french> Kebayang lagi, semua, nah, semua, video. Semua, semua video, semua video, semua, katanya semua, semua video. Ya, jadi kita, kita Yang berkaos kaki, kita, 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 kita cukup, kita cukupkan saja imajinasi penonton, imajinasi mereka sampai diri suka semua video nah udah gitu aja ya, yeah. ya cukup ya yeah. anda setuju ya yeah. gue yakin teman-teman dari kecil gue di kampung masih nonton ini ketahuan yeah. jadi ntar kalau misalnya ini udah kan diposting di story nanti tayang ya kalian kasih ke teman-teman kalian nanti oh, ya. yeah. gitu <laughs> <laughs> dia dia menangis dia nah sebenarnya dari tadi kalian ngobrol itu ada satu hal yang yang nyangkut banget di gue sih karena Apa -apa. kalian tuh kompak thank you lo ya, gitu, kita yang kompak bro. itu itu, itu yeah, ya kan nah, kompak kan dia ya. sendiri mengakui mana guys kompaknya coba Asik. Ini tren Google Ah, apa sih? Apa apa di situ? Ha. Kayak di sana. Itulah semboyan kita. Semboyan apa? Gembok. Uh, gembok keringat semua. Gembok itu kan mengartikan Ini di situ, situ, situ. Satu kesatuan dari dua bagian. Jadi ya, nah. ketika mereka dia mau menjadi satu, dia harus dikunci. Hmm. Setelah dia kunci, ya terkunci. <laughs> <tuk> ya iya iya. Enggak mungkin kalau dia kunci terbuka. Kan <laughs> itu di belakangan. Enggak kalau dia terbuka bisa. Kali? Kalau dia dikunci, kuncinya dibuang, orang ambil. Bisa lagi <tuk> ya. <tuk> ya iya. Bukan cuma Giri yang Apat suka cuman. menyusahkan diri sendiri. Orang itu banyak juga yang bangun <tuk> <tuk> <berbicara> tadi kan. <tuk> iya. Benar itu. Entar. Saya mau ngetes dulu karena kalian bilang kalian kompak <tuk> tadi kan. Kalian mengakui kita uji kekompakan dulu semuanya. Nah itu kan, gue udah kebayangkan. Gue udah, udah rau -rau. <tuk> pasti Kita gitu ya? uji kekompakan dulu. <tuk> minum air dulu guys, pasti gamenya berat nih. Satu, dua, tiga, empat, lima aja deh. Ada lima, lima pertanyaan. Gue ada, <tuk> <tuk> ada sebenarnya banyak, cuman lima aja deh. Kita beli yang kita apa? Masih balik Jakarta, jauh. Itu maksudnya sayang-sayang lah gitu. Kan <tuk> bisa dipakai di next konten gitu. Oh! Gede-gede part 2. Anda bersedia berarti part 2 ya? Ya Malu Kalau gini. ini dia 100 juta yang nonton, amin ya. Amin ya Allah. Kalau sejuta, gue jadi amin part dua. Gitu. Sejak kita mandi di Bandung pasti kita mampir. Ya iya, iya di sini. Dong. Pasti, pasti. Soalnya sejauh ini, ini yang paling jauh. <laughs> sejauh Cukup, ini. ini, ini, presenternya kan? <laughs> presenter, <laughs> presenter, <laughs> presenter. <laughs> Saya sudah lama ya, nggak dengar kata presenter. Kalau <laughs> di timur, presenter. <laughs> ah, agak bingung pre center jadi. eh kita juga makan dulu ya Let's go. jadi uh, gua gue akan nanya beberapa pertanyaan dan setiap pertanyaan akan dihitung tiga dua satu baru jawab oke okay. nah, itu barang-barang ya Let's go, bro Gary kan nih panggung mana yang menurut kalian paling memorable tiga dua satu lombok Oh, panggung ya? Okay. Panggung. Ya, bebas. Lombok. Lombok panggung di seluruh dunia ada kayaknya. <Ginan> <Ginan> eh, enggak sebentar, Anda tidak jawab barusan. Anda tidak bisa berbohong. Di diskualifikasi keluar. <Ginan> <Ginan> Boleh satu lagi ganti gue. Adik gue Jadi kembali. Caya, iya. Pemain <Ginan> tadi ganti satu lagi yang Iya, yang satu yang mana? <Ginan> gue kartu merah nih barusan. Apa lu? Apa? Apa panggung paling memorable? Lombok-lombok. Lombok. Karena itu Nah, kenapa? Enggak tahu tuh. Eh, enggak dong. Karena eh, bagaimana <Ginan> kalian yang jawab? Kenapa, karena kenapa, karena lombok? lombok itu panggung dimana gue bisa gue bisa liburan jadi oh. waktu itu gue lagi manggung sama Gani ya kan kita libur kita li, dapat libur sehari di Gili Trawangan oh kalian konsernya di lomboknya oh, cuman ah. kita liburan dulu ke Gili sama anak-anak ya, full team itu Mas. jadi kenangan sih sedih kadang-kadang kalau <laughs> kadang -kadang <juga> ya. <laughs> jadi jadi memorable karena kalian bisa sambil hmm. liburan Iya yes, sebenernya oke okay. oke okay, oke okay kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Duh, tadi kompak tapi lu yakin ya? gak ada panggung-panggung lain yang lu? <guluh> <guluh> gak, ada genduluh. sih, cuma kan tadi lu jawab lombok. Jangan ngikut dong. Kan lu mau tes kekompakan. Oh <guluh> iya sih. Eh, iya, kekompakan. Ya, iya. salah bertengkar kecil-kecil. Selanjutnya. Siapa di antara Giri yang paling emosian? Tiga, dua, satu. Giri. Hmm. Langsung dulu kompak ya. Hah, kenapa? Kenapa emosian? Kok aja? bisa? Loh, Anda gimana? Anda iya. yang jawab harusnya diri, Anda emosi. Anda yang jawab. Getok pakai buku lah. <lossi> Jangan gitu dong. Eh. Gak, apa yang emosian. Jadi pahamnya gini tipi ya. Dari tadi. Gimana, gimana? gimana kenapa, <lossi> itu kenapa? Itu kenapa, konten. Kenapa? Kenapa Anda jawab Gary? Dan kenapa Anda menjawab diri Anda sendiri? Gary ya tadi? Iya, lu ngomong Gary. Kenapa, kenapa? Jadi emangnya gue gue tuh apa ya? Gue paling gak bisa, bro. Gitu. eh. Kemarin aja bingung gimana coming, saya gimana gitu ya. <gibu> mereka malah jadi garu gitu. Ah, enggak jadi, kenapa kenapa? Emang, emang kenapa, ada ya? karena ada. mungkin karena mungkin gue sering begadang ya. Jadi kayak darah tinggi gitu, tensinya tinggi. Iya, makanya iya. gua sering emosian, tapi gue anaknya baik kok. Gua anaknya basically emang anaknya baik gitu, halus gitu kan. Yakin. Hai cewek-cewek. Ya aku halus. <Gil like that> Wah, ini apa ini? Yo, lo, nah, ya Allah, gini. Aduh. Nggak, nah, sebenarnya bukan yang paling emosian, paling pede mungkin dia ya. Iya, <tuk> <tuk> hmm. jokes jug lucu, tapi pede dia. Iya. Yang penting, intrusive thoughts tadi. Iya, lagi. Intrusive touch. Ya, ya, intrusive itu, <tuk> Itulah. Gitu, gitu. gitu duta intrusive <tuk> touch Indonesia. dia, <tuk> <bagaimana tuk> dia tuh emosian. Jadi yang tadi gue bilang kan. Meledak-ledak. Iya. Karena gue, yang pertama ya, gue nggak suka telat. Uh. Gue nggak suka... Gue kalau lagi serius ya nggak hmm. usah dimain-mainin gitu. Kalau hmm. kalau kalau saatnya ngelucu ngelucu, saatnya serius serius gitu. Biar cepat kelar gitu kerjanya <tuk> Karena punya gue itu baru. Ger, ini ada materi baru nih. Gue belum beres nih. Ger, materi baru, ger. Ger, mati gue <tuk> Bunuh aja gue Jangan dong. Oh, Eh. Kombak, <tuk> kombak, kombak. Komba. Eh, komba. Ada lucu banget ini. Ah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, guys. Karena ah. tadi emosinya udah terjawab, kan? Gak. Gak. Iya, betul. Berarti benar kamu emosinya? Enggak, dia soalnya dia jawab. Iya. Ini berarti memvalidasi. Kamu jawab, kamu tahu dong. Soalnya kan lu membantah itu dong. Gak bisa sih, karena faktanya oh. kan gitu. Jujur ya, jujur. <tuk> Oke, okay. jujur. Nah, gue, ya. gue tuh kayak... <tuk> keren, keren. Selanjutnya. Gini kan nih? Yes. Siapa yang paling tidak rapi? Tiga, dua, satu. Giri. Enggak, nggak, Anda A ya? Anda A. Ga. Ga. Apa? Mau ngomong apa? Enggak, nih. Tuh. kontradiktif <tuh> kakak. Tuh. Eh, eh, Anda diakui sebagai kakak barusan. Wow. Wow. lari Eksklusif di Chamber Talks. Dapet. <tuh> Samurai? Asik. <tuh> Enggak <coughs> <I> dong. Um, <coughs> tapi emang gue paling rapi sih. Oke, okay. paling, paling rapi di antara berdua. Ya. Tapi dibanding orang lain uh, kita berdua. <laughs> <laughs> emang, emang emang kita rapi sih. Emang rapi. rapi. Senang sama yang clean gitu ya, Gua nggak bisa workspace gue tuh berantakan. Oke. Okay. Gua nggak bisa karena kadang-kadang iya. Kayak kaya kaya kalau dipakai kan Ya, berantakan ya, lah ya, itu namanya ya. kan. Oh, itu kan habis dipakai. Oh, kan. Iya, iya. Jelasin, jelasin, iya. Jelasin, jelasin, iya, jelasin. sudah beres dipakai pasti berantakan <laughs> sebelum akhirnya dirapikan kembali. Iya, butuh kukis. Butuh kukis. makan dulu, manu, makan dulu. <laughs> butuh yang manis-manis. Terus, terus. Jadi kalau emang jadi enggak tahu otak gua tuh kayak enggak jalan gitu kalau misalnya tempat kerja gua itu berantakan. Makanya selalu dirapiin. Kalau gua mau kerja tuh selalu dirapin dulu. Kalian kalau ada air netes di meja, lap dulu apa makan Wah, dulu? Wah, gua lap. Gua karena <laughs> 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 saya berarti sebenarnya kemarinnya bukan kuat ya saya berarti tapi kira sama loh sama, sama loh bedanya rambutnya panjang dia ini keriting lah iya itu orang semua orang tahu itu udah iya, iya. lagi bercanda lanjut terus tapi benar kan kalian pernah merasa dalam tanda itu OCD nggak OCD itu apa uh, obsesif kompulsif kompulsif ah ya, tahu dedenya apa itu pokoknya yang rapi banget yang harus semuanya rapi gitu iya. Duhul. soalnya soalnya Bukan, Pak. Eh, bukan. <manyolah> kalau dukun Anda begini, beda. Dokter strange sih dukun. eh Karena aku tuh beresin lemari itu berdasarkan warna. Nah, coba kalau lu gimana, Bro? Gue pengen tahu sih. Ini merah nih. Iya. Yeah. Maksudnya tuh gini ya. Tidak ada kenyamanan tersendiri yang paling nikmat selain buka lemari udah tersusun rapi semua. Iya kan? Lu gitu ya? Iya. Itu Sama surga iya. itu surga kita di rumah iya. tiap hari mm. situ. Iya. Karena udah, udah buka -ber -ber lemari itu semua dan, dan apalagi perwarna jadi tahu oh hari ini mau pakai lu, warna lu, apa gitu. Si males baju enggak kalau 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 lagi berantakan? Kalau apa? Kalau malas milih baju enggak kalau lagi berantakan? Sangat malas sih sebenarnya. Enak banget kan? Iya, enggak, Makanya bajunya itu 2 bulan enggak ganti biasa nih? Wah, gitu. Juga, <laughs> ini ini udah berapa hari nih? Ditungguin ini dari kemarin, <laughs> dari kemarin oh, dulu. Dari kemarin dulu. Gimana maksudnya itu kemarin enggak. dulu? Enggak. Jadi, mm. jadi, jadi tapi lu, tipe yang 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 kalau hard disk flash disk itu di tempatnya sendiri gitu. Iya. Gila itu sih. studio, Pak. Karena tadi Pak aja kan berapa kali saya bilang ke kalian kalau masuk studio kan ini lagi agak berantakan, yeah, lagi sebenernya. berantakan. Karena makanya anaknya kayak Tan, ini menarik nih. Pasti teman-teman penasaran nih. Ayo kita bawa kameranya. <gock> <selepasan> <coughs> Enggak dong mati. Eh ya, nah, kalian, tar. pokoknya kalian yang nonton channel ini pasti tau lah studio gue kayak apa yeah. ya. Di huh? MV, aku pernah bikin MV juga di studio pernah. Oh. Di MV yang Mitomania, terakhirnya tuh ada aku main gitar. Oke. Okay. Itu ada di situ, studionya kelihatan. Dan itu memang, memang, memang nggak dia apa apa, ya. memang begitu studionya. Yes. Dan, 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 dan udah, udah kebayang pas saat masuk ke studionya, kita kita ini yang suka bersih tuh kayak, sorry ya masih berantakan, suka gitu. Iya yeah, iya. Yeah, Kalau teman-teman yang berantakan nih, gue punya beberapa teman produser yang Ah. Sorry, minum, dulu, minum dulu, minum dulu minum dulu. Keselak <laughs> Anda kayaknya. Gua punya teman-teman yang yang itu workspace nya ya udah pakai. Bukan kalian ya, kalian jangan merasa. Mereka-mereka yang nonton ini. Oh iya iya. Ya, ya, ya. ya maksudnya, karena, maksudnya mereka yang nonton ya. jangan merasa. Ya, ya. Karena si jadi ngomong. Kalau kalian yang merasa ya udah benerin. <laughs> Masuk kadang-kadang tuh ada botol aqua digabungin. Bangin loh bro, mixer analog loh. Nah, 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 nah. Itu kan, <laughs> agak gimana serem ini? ya, serem ya Set, eh tumpah <laughs> kopi ya kan terus kopi ada. tuang ke laptop ada yang pernah nggak eh, kayak gitu gue pernah makanya gue nggak pernah gak, perna, gak, gak pernah. Lagi. jadi kita pernah ada soalnya kasus oh ya. iya? waduh serem sih beliau itu. beliau itu menumpahkan kopi ke atas laptop wah laptop laptop orang oh laptop orang iya. Yeah. Deg gua, ya. gue sendiri bikin ke laptop gue gitu oh konyol oh, ya unik unik, unik. <laughs> wow. Hampir, Hampir, sadis, dia jadi adik ya, ya kan banget kan kita kerja ada lagu semua di dalam. <laughs> ya, ya. Tapi emang kan itu semua rusak? file hilang sih. Iya, ya. harus diformat lagi. Semua file hilang, terus ya udah hancur. Nah, akhirnya om. dari situ gua belajar, wah. Gua nih biasanya rapi, gua harus rapi terus gitu. Makanya kalau gua kalau tempat taruh gitar, tempat taruh gitar, tempat taruh <coughs> flash disk, hard disk gua pisahin sendiri gitu. Meja, bahkan meja di di studio gua di meja sendiri buat taruh minuman tuh sama kanan tuh ada <coughs> beda kan dibedain. <coughs> Jadi nice, kalau nice. gue gua mau makan ya, gue tinggal balik kursinya makan. Ah, balik. Kan lebih enak kan? Lebih nyaman, <coughs> Gitu. lebih rapi. Oke, okay. kalau begitu kita masuk satu pertanyaan terakhir untuk Geri okay. Gani. Ini adu kekompakan nih. Kalian akan pilih yang mana, kita tebak-tebakan aja. Oke. Okay. Geri Gani, kalian pilih, Sesaat kau hadir atau rusuk? Tiga, dua, satu. RUSUK! Eh, tahan, gue Kenapa? kenapa Rusuk? Kenapa Rusuk? Karena Rusuk itu lagu ciptaan kita berdua sendiri. Nice. Ya ada kan? Alasan lain kenapa Rusuk? Apa kan? Uh, cepat 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 durasi okay. durasi tiga tiga ratus delapan puluh empat lagu Rusuk lagu yang termanis yang pernah gue tulis. Termanis. Ya. Sejauh gue, ini. Ya gue udah punya hampir kurang dari seratus demo yang gue udah tulis hmm. lagu. Hmm. Menurut gue Rusuk belum pernah ada yang semanis Rusuk. Hmm. Tapi gue usahin nanti tinggal <laughs> naik, ditonton label ada <laughs> ditunggu nanti ditonton label. udah jadi kok? udah udah jadi ya. kapan rilis? Uh, dalam waktu dekat. ah, muspi nggak? Ah. coba-coba, menarik menarik. soalnya belum rilis nih. boleh nggak? aman kan aman. coba-coba coba. ini namanya belum rilis sudah promo. <laughs> Tuh, sedikit katanya, ya, dikit oh, dikit ya. dikit. Hmm. Ku tahu, ah salah kunci lagi. Eh, dipegang deg deh. Ya? Ku tahu jalan eh. di, oh bener. sini 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 sini. Kau tahu jalan di depan pasti berliku, namun ku yakin karena ku berjalan bersamamu. Ayo, bagus. <coughs> Enak 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 enak. Enak, enak. enak 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 itu ditunggulah rilisnya nanti enak, kabar kabar tungguin aja ya, minta materi promonya ya biar aku juga posting nanti kita nanti. podcast ini lagi kan boleh boleh jadi Gani part dua yeah. tadi yang banyak belum dibahas kita bahas yeah. semuanya tapi sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat oh, Gani thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you. ini sangat seru, sangat menyenangkan. <laughs> aku ketemu sama teman, kenapa dia jadi burung di belakang? <laughs> kita ketemu teman baru yang seru banget. Mudah-mudahan itu ya. pertemuan kita terakhir kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Sebelum ada yang mau sampaikan nggak buat teman-teman mengenai rusuk, mengenai gede-gani, kalian bisa di follow di mana, cek saran kalian, silakan. Okay. Buat teman-teman semua jangan lupa buat dengerin karya-karya kita. Ada lagu-lagu kita di Giri Gani, kalian bisa cari di semua DSP lah, Spotify, YouTube, semua Teman-teman ya. bisa cek di sana. Jangan lupa buat uh, nonton MV-nya juga. Udah Man. ada di channel YouTube-nya Emotion. Jangan lupa kalian uh, kasih tombol like Asik. terus komen. share, komen, menyala Bangku. Menyala Bangku. Oh, bebas aja kalian <laughs> komen apa. Iya iya iya. Jangan lupa nonton MV-nya dan nantikan single-single terbaru dari kita berdua. Nah. Nice. Class nice. lagi. Thank you banget buat semuanya yang sudah selalu support kirigani. Sampai ketemu ya. lagi. Bye bye. Itu dia kirigani guys ya. Dan sebelum kalian cabut, ini oh. Chamber Talks dan Lenny Steras. Tadi wow, ada lagu Lenny Asik. Oma, nih ada Oma. Oma tuh nulis sesuatu buat kalian dan bekelin sesuatu buat kalian di jalan. Wow, wow. Silahkan dibaca Mas Jakarta di kan? Nah. Wah, wow, oleh oleh-oleh. Oleh-oleh khas Bandung. Boleh gue baca ini? Ya, Boleh, silahkan. Keren pisan, eh. Dear Gary Gani. Ketika sebuah rujuk ditemukan, Wah, <laughs> <maaf. laughs> Lu mau apa sih? Yeah. Lu mau apa? Sorry. Dear Gary Gani, ketika sebuah rusuk ditemukan, maka semua berasa satu, tetapi sesudah itu ingat selalu untuk bersyukur akan hidupmu. Wow! Thank you! you. Lenny Steras. Mantap. Bisa dijung, guys. <laughs> okay. Thank, Thank you. you. Keren, keren. Thank you banget kalian, semoga sukses terus dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Thank you. Nanti kita main-main wow. lagi, ngobrol lagi, WAW well, well lah ya kita Siap. ya. Siap. Kan udah tukeran nomor lagi. kan? Udah tukeran nomor, Tuker nomor tadi Segitu aja Kalau kalian suka sama episode ini, boleh like, comment, share, dan subscribe terus kalian jangan lupa komen di bawah tuh cerita cerita dari mereka tuh tadi kan banyak yang lucu lucu seru seru apa ternyata menginspirasi kalian buat mulai bermusik juga pokoknya kalian cek semua karya karya Gary Gani enak enak sampai ketemu di episode selanjutnya peace